pinter, terus dewasa juga. Sering banget support aku. Aku banyak menemukan kecocokan sama Dul dari segi prinsip hidup, dari segi selera musik, selera alam. Aku sama Dul memang apa ya, kita sebisa mungkin selalu support satu sama lain karena selalu memprioritaskan pekerjaan dulu sebelum kita senang-senang gitu. Jadi kalau dia lagi bekerja aku support, kalau aku lagi bekerja dia support gitu. Jadi sama-sama saling support supaya kerjaannya juga lancar, jadi lebih semangat lagi berkarya gitu. Jadi aku pacaran sama dia bukan untuk menghambat pekerjaannya tapi justru untuk memberikan semangat. Pastinya senang banget sih karena aku rasa penting banget ketika kita mau berkarya ada support dari orang-orang kayak misalnya fans, dari orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat lain supaya makin-makin semangat gitu menjalankan sebuah karyanya gitu. Ya kemarin sempat bikin buku juga judulnya Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia, terus insya Allah sih mau rilis single juga Desember. Kemarin udah syuting video klipnya juga, tinggal perilisan singlenya aja sih. Kalau buku aku sih tentang keresahan-keresahan anak muda pada umumnya gitu, apa yang aku rasain pada saat ketika aku beranjak remaja terus sampai sekarang ini. Jadi benar-benar aku kumpulin tulisan-tulisan aku terus aku gabungin jadi satu dalam sebuah buku gitu. Kemarin liburannya ya seneng sih pastinya gitu karena ini pertama kali liburan bareng juga bareng keluarga Dul gitu, dan mereka baik-baik semua, mereka open semua, jadi gak ada kecanggungan antara aku sama Tante Maya sendiri. Jadi memang benar-benar kita kayak apa ya, udah lama kenal, kayak benar-benar udah ngerasa keluarga sendiri gitu, jadi enak, mereka baik-baik semua. Awal hubungannya biasa, aku kan memang suka musik 90s, terus dia juga suka musik 90s. Jadi ada aja gitu kejadian yang bikin kita bertemu dari Instagram waktu itu pas masa pandemik. Karena bingung gitu kan mau bikin konten apa, ya memang kebetulan kita punya selera musik yang sama, jadinya ya kayak apa ya, kayak semesta mendukung aja untuk kita bisa ketemu. Saling percaya, saling support itu penting banget karena kita juga masih muda. Jadi kita prioritasin pekerjaan sama keluarga dulu, terus gak mau terlalu mengikat banget sih, dan kita benar-benar santai banget. Ya bucin-bucin juga, tapi bucin tetap harus bisa berkarya gitu. Senang-senang aja, maksudnya dibilang kayak gitu, selama-selama itu positif dan gak mengganggu orang banyak gitu. Jadi ya kita juga gak bisa ngarang orang untuk bisa berpendapat sama kita. Jadi ya udah jalanin aja selama aku sama Dul terus akur, terus shoot, terus berkarya gitu. Jadi santai aja. Dul orangnya seperti apa sih? Baik, pintar, terus dewasa juga. Sering banget support aku di dalam hal apapun. Aku banyak menemukan kecocokan sama Dul dari hal apapun, dari segi prinsip hidup, dari segi selera musik, selera alam, dan banyak hal yang lain gitu. Dari selera lawakan juga, pokoknya apapun itu aku seneng bisa di samping Dul. Pasti apapun ada, juga, kan? Kita jalanin hubungan ini kan juga gak main-main juga kan, walaupun masih muda tapi kayak ya gak mungkin main-main cuma buat iseng bercandaan doang gitu. Jadi kalau arah kesana insya Allah ada, tapi balik lagi yang penting kesiapan mental dan kesiapan diri dulu untuk menjalankan sebuah hubungan yang lebih serius lagi. Semoga selalu diberikan keberkahan untuk hubungan kita. Amin. Dan semoga lancar terus apapun itu. Amin.